Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berbangsa Cina yang sedang menyambut Tahun Baru Cina, Shadows mengucapkan Kong Hei Fa Cai. Alright, and kepada korang yang mana sedang celebrate dekat kampung semua, berhati-hati, you know, enjoy tetap enjoy, yang main mercun tetap main mercun, tapi berjaga-jaga. And kepada mereka yang sedang on the way balik sebab besoknya kerja, berjaga-jagalah di atas jalan raya. And also tak lupa juga kepada mereka yang sedang baru saja dapat cuti, baru saja nak balik kampung pun sama juga, berjaga-jagalah sepanjang perjalanan pulang ke kampung halaman ataupun pulang ke bandar, mana-mana sekalipun lah. Shadows berdoa agar korang semua, perjalanan korang semua selamat sampai dan selamat pulang. Alright, so geng bayang semua, pada hari ini Shadows bakal kongsikan 3 lagi kisah pengalaman yang agak menyeramkan, kisah berkenaan dengan rider-rider delivery ni. Kalau kebanyakan geng bayang semua tahu, sepanjang zaman MCO, zaman kita PKP dulu, tak boleh keluar rumah semua, kita banyak mengharapkan rider-rider ni untuk menghantar segala makan minum kita semua. And then lepas tu benda dah terbiasa, even dah sekarang dah bukan PKP sekalipun, kita masih lagi order makanan melalui Grab, Lala Move, Panda dan macam-macam lagi lah yang ada dekat luar sana. And ada juga pengalaman ataupun kisah-kisah diorang yang menyeramkan yang berlaku kepada individu-individu ni. So kalau geng bayang semua nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan 3 kisah pengalaman seram yang dialami oleh rider-rider. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Yeah, ping, woo. So, kisah yang pertama ni, yang di mana dikongsikan oleh salah seorang food rider, time tu dia bekerja untuk Food Panda, di mana salah satu insiden yang menyeramkan berlaku ke atas diri dia tau. So insiden ni berlaku dekat Putrajaya, di mana kalau geng bayang tahu, kebanyakan rumah-rumah dekat Putrajaya ni, rumah teres dia, tak ada pagar tau. Dia macam tiba-tiba macam ada jalan yang tu masuk rumah terus lah. Lebih kurang macam tu lah anggaran dia, tapi tak semua rumah lah. Tapi kebanyakan rumah yang terletak dekat Putrajaya, begitulah layout dia. So kisah dia bermula di mana, time tu dekat pukul 9 malam dia tu, kira shift dia dah nak selesai dah. Lepas pukul 10 mana ada makanan lagi kan, melainkan kau order McDonald's ke KFC ke, tu lain cerita lah. Right? Tapi disebabkan malam tu last order dia, dia dapat, dia menerima satu pesanan untuk hantar food item ni ke salah satu rumah teres yang terletak dekat Putrajaya, and member pun time tu memang berada dekat kawasan situ lah. So rider ni yang bernama Rosli ni menerima tugas tersebut and pergilah ambil makanan semua dan menghala ke rumah yang harus ditujui. Alright, seelok sahaja si Rosli tiba dekat rumah tu, keadaan rumah tu bagi dia, time dia sampai kat sana, dia berasa pelik tau. Kenapa rumah ni macam rumah kosong lah, macam tak ada orang kan. Itu apa yang disangkakan oleh si Rosli. Namun Rosli ni hanyalah berfikiran baik, fikir yang kemungkinan besar yang tuan empunya rumah nak jimat elektrik ke apa kan, sebab itulah dia tutup semua lampu dalam rumah tu. So si Rosli ni pun ambil lah semua order-order yang telah dipesan and pergilah depan pintu rumah and startlah tekan bunyi loceng. Punyalah tekan, tak ada siapa yang menyahut tau. So si Rosli ni pun pandanglah rumah sebelah semua kan, kot-kot adalah orang yang boleh bagi tahu something, kot-kot apa tuan punya rumah keluar ke apa ke, namun tiada siapa yang keluar daripada rumah pada ketika itu tau. So Rosli again sekali lagi try tekan bunyi loceng, namun tiada sahutan. So si Rosli ni pun call lah nombor yang terpapar dekat application Foodpanda tu untuk bagi tahu lah punya rumah yang kata food dah sampai. Namun tiap kali si Rosli ni try call orang yang order makanan tersebut, Rosli hanya mendapat suara seorang wanita yang mengatakan nombor tersebut tiada lagi dalam perkhidmatan. So si Rosli ni berasa pelik lah, kalau tak ada dalam perkhidmatan, macam mana order ni boleh masuk melalui application Foodpanda? So Rosli ni rasa kemungkinan besar itu nombor dia yang dia tak update ke atau something lah, lebih kurang macam tu kan. Again sekali lagi si Rosli tekan loceng, and si Rosli ni time tu dah buntu dah, dia tak tahu nak buat apa. Sebab apa, food tu takkanlah dia nak bawa balik, nak makan tu di sini rasa tak manis lah kan, sebab takutkan nanti tahap jatuh tak halal ke apa kan, sebab yelah punya rumah tak bagi kebenaran ke apa macam tu kan. So Rosli pun fikir macam mana lah. Lalas si Rosli ni pun bengang, dia ketuklah pintu rumah tu banyak kali and cubalah mengintai melalui tingkap
kot-kot tuan yang punya rumah tu berada dalam rumah. And apabila dia mengintai, time tu dia nampak seperti ada kelibat yang sedang turun daripada tangga menghala ke arah pintu tau. So si Roslyn ni macam, ah, finally aku rasa ni owner ni pergi tidur pula ah. Padahal aku baru lambat, tak sampai seminit pun, memang dah sampai on time lah. So si Roslyn ni pun tunggulah depan pintu rumah dengan beg plastik makanan semua, nak bagilah dekat tuan punya rumah. Tunggu, pintu tak buka. Dan si Roslyn macam, eh, aku rasa confident aku nampak ada orang turun tangga tadi. Again, sekali lagi si Roslyn intai tapi tak nampak sesiapa dekat situ tau. And sekali lagi si Roslyn ni tekan loceng rumah tu. And sekali lagi si Roslyn ni ketuk pintu rumah tu dengan harapan yang tuan punya rumah akan buka pintu lah. Namun apa yang menggemparkan si Roslyn ni, apabila dia ketuk pintu, tiba-tiba pintu rumah tersebut berguncang dengan begitu kuat tau. Macam seolah-olah macam digegarkan oleh sesuatu lah. Macam krap macam tu lah. Oh, tiba mak bunyi macam tu kan. So si Rosli rasa macam, eh, apa hal, apa masalah tuan rumah kan? Agak-agak aku dah nak balik kan ni. So si Rosli punya tak puas hati, dia sekali lagi ketuklah pintu rumah tu. And again, sekali lagi pintu rumah tu digoncang dengan begitu ganas tau. So si Rosli time tu dah bengang-ngang. Dia dah fikir, eh, orang ni kan nanti aku sekali dust kan baru tahu kan. Agak-agak aku nak cepatkan kerja kan. Kan nanti aku tinggal depan rumah ni dapat komplain pula. And terus time tu si Rosli pergi dekat kawasan tingkap untuk mengintai siapa ada kat dalam. And time tu dia rasa macam nak marah lah kan. So dia pergilah dekat tingkap and try intai-intai lah. And time dia mengintai dekat tingkap tu, itulah satu momen yang si Rosli tak dapat nak lupakan. Sebab apa? Apabila dia mengintai dekat tingkap tu, apa yang si Rosli nampak, tiba-tiba ada satu kepala memunculkan diri dia dekat tingkap tu tau. Si Rosli terus kebelakangkan diri dia sebab apa yang menyeramkan, kepala yang keluar menjenguk tingkap tu tak mempunyai badan tau, hanya kepala sahaja tau. Si Rosli ni sampai terus terjatuh, terkejut dengan situasi tu. Si Rosli terus tinggalkan makanan tu dekat depan pintu rumah and terus caw daripada kawasan situ tau. Tak fikir apa dah. Alright, so time dia dah caw everything all, time tu bermacam-macam doa, bermacam-macam surah petikan Al-Quran semua dibacalah dengan harapan yang makhluk yang dia nampak tadi dekat rumah tak follow dia balik tau. So nasib baik bila dia sampai rumah everything all, tak ada apa-apa yang menyeramkan berlaku. And member still steady lagi lah, tak adalah jatuh demam ke sakit ke apalah. So keesokan harinya, apabila si Rosli nak pergi kerja macam biasa, si Rosli tiba-tiba dia tergerak hati untuk pergi ke rumah di mana dia pergi semalam tau. Dia nak tahu apa sebenarnya yang dia nampak. And nak tahulah kalau kot-kot ada jiran dekat luar tu ke apa kan, bolehlah dia bertanyakan something lah. So apabila si Rosli sampai dekat situ, alangkah terkejutnya bila si Rosli tengok keadaan rumah tu, bukan nak kata usang ke apalah, memang rumah tu okay. It's just that nampak berhabuk and nampak seperti dah lama tak ada orang yang tinggal di dalam rumah tu tau. So si Rosli pun perlahan-lahan pergi dekat rumah yang di mana dia letak makanan semalam and cuba mengintai dekat cermin tingkap nak tengoklah ada sesiapa dekat dalam ke tak. And keadaan dalam rumah tu memang nampak kosong, tak ada perabot, tak ada apa tau. And Rosli fikir macam semalam time dia mengintai tu ada je dia nampak perabot. So si Rosli pun kebelakangkan diri dia and dia try lah nak cari makanan yang dia telah letak dekat luar rumah tu tau. And apa yang mengejutkan, dia tak nampak pun apa-apa makanan dekat luar rumah. And time tu dia berasa pelik lah. Siapa lagi yang nak ambil makanan tu? Takkan makhluk yang ada kat dalam tu makan food pula kan? Memang lain macam kan? So lepas si Rosli ni dah nak caw, dia dah naik motor dia semua, tiba-tiba si Rosli ditegur oleh salah seorang jiran tetangga lah yang stay dekat kawasan situ. And dia pergi tanyalah dekat si Rosli ni, tanya, ah, cik buat apa dekat rumah tadi tu? Nak beli rumah ke? Dan si Rosli cakap, oh takde, semalam cerita dia macam ni, saya pergi rumah ni, ah, dia pun ceritalah apa yang telah berlaku. Orang yang tegur si Rosli ni tadi macam tergamam and macam tak percaya apa yang telah berlaku tau. Sebab orang yang tegur si Rosli ni tadi bagi tahu Rosli yang rumah ni tak berpenghuni dah lama lah tau, dekat hampir 5 tahun macam tu tau. So tak mungkin lah dapat order ke ataupun menerima pesanan makanan daripada rumah ni, sebab memang dah tak ada orang dah. Si Rosli time tu muka dia terubah menjadi pucat man.
Dan si Rosli pun cakap dia ada tertinggal makanan dekat luar rumah ni. Namun makanan tersebut tak ada dekat situ tau. So orang yang tegur si Rosli ni cakap, tak apalah, kita fikir baiklah. Kemungkinan pagi tadi time yang lori-lori sampah semua datang, diorang nampak makanan dekat situ, mungkin diorang ambil, diorang dah buang lah kot. Itulah penjelasan yang orang kata nak bagi tenang lah. Sebab apa kalau kata tiba-tiba makhluk tu yang datang makanan tu mau jam juga si Rosli ni. Last-last si Rosli pun decide untuk malah nak fikir banyak lah. Okay, apa insiden yang dah berlaku, dah berlaku. And dia dah terkena benda yang menyeramkan. Kepala pula muncul dekat tingkap tu. So si Rosli ni pun pergilah kerja, teruskan pekerjaan dia seperti biasa. And si Rosli ni tak nak ingat lagi lah insiden tu yang telah berlaku kat atas diri dia. And lepas insiden tersebut, si Rosli ni memang dah tak kerja sebagai food rider dah. Dia dah serik, dia tak nak insiden yang sama berlaku ke atas diri dia. Kisah yang seterusnya terjadi kepada Amirul, di mana dia mengalami satu pengalaman yang time tu dia tak sedar pun ada benda yang telah mengikori dia. And kebanyakan orang rupa-rupanya tegur, katanya ada nampak sesuatu. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. So apa yang sebenarnya berlaku dekat si Amirul ni? So Amirul pun sama juga, dia merupakan seorang food rider, di mana suatu malam ni dia dapat satu pesanan daripada salah seorang makcik ni, di mana dia ada order makanan sekian-sekian-sekian lah. And kebetulan rumah tu terletak di Shah Alam Section 2. And pada ketika itu, si Amirul ni macam dia memang dah tahu dah, dia memang familiar sangat dengan kawasan banglo dekat area Shah Alam Section 2 ni. And si Amirul ni tahu yang dekat kawasan situ terletak satu rumah yang terbiar, di mana ia dikatakan merupakan satu insiden yang viral lah. Rumah sewa RM50 lebih kurang macam itulah, rumah banglo tu tau. So si Amirul ni fikir, sebelum aku nak hantar sini salah-salah rumah makcik ni berdekatan dengan kawasan tersebut, apa kata aku singgah dulu rumah tu. Aku tak pernah, aku banyak kali dengar cerita pasal rumah banglo tu, tapi tak pernah pula aku nak tengok, dapat chance tengok rumah tu kan. So si Amirul ni pun macam biasa, dia pergi ambil pesanan makanan yang telah diorder tu and menghala ke arah Shah Alam Section 2. And apabila dia sampai dekat kawasan situ, dia pergi pula singgah dekat rumah banglo terbiar tu yang RM50 tu kan, yang rumah kononnya rumah berhantu tu lah. Si Amirul bila dia sampai dekat sana, dia nak tahulah apa yang menyeramkan sangat rumah ni kan. Bila dia tiba dekat sana, rumah tu memang nampak usang lah, nampak belalang everything, memang seolah-olah seperti dah lama tak ada orang duduk kat situ tau. So si Amirul pun pandang. And lepas berapa lama macam tu, Amirul pun fikir, apa ni, tak ada apa-apa pun, mungkin ini cerita-cerita orang lah. Dah okey lah, better aku pergi hantar, dah nambat 5 minit ni kan, nanti makcik ni minta refund pula satu hal pula. So si, lepas insiden tu, si Amirul ni pun teruskan perjalanannya menuju ke rumah makcik tu yang order pesanan makanan tadi lah. Sebab rumah yang banglo yang si Amirul pergi ni taklah jauh mana daripada rumah makcik tu tau. So apabila sampai dekat rumah makcik tu, macam biasalah, si Amirul ni call and then makcik tu pun keluar and dia pun menghulung makanan yang telah dipesan. And apabila lepas dia menghulung makanan dipesan, makcik tu pun tegur, wah makcik impress lah tengok Amirul ni, sebab apa, sanggup isteri si Amirul ni follow Amirul buat kerja time malam-malam macam ni. Susah dapat perempuan macam ni tau. Amirul time tu dia jam lah perempuan. Makcik, tak ada perempuan yang ikut saya makcik, saya seorang ke? Terus pada ketika itu, wajah makcik tu berubah menjadi pucat tau. And makcik tu bagi tahu si Amirul supaya berjaga-jaga, bacalah segala doa pelindung and just jangan toleh belakang and jangan apa-apalah, just teruskan perjalanan, pergilah singgah mana-mana dahulu sebelum pulang ke rumah. Amirul time tu bingung dengan apa yang diberitahu oleh makcik tadi. Dia pun naik motor dia macam biasa, pergilah lepak mamak dulu, lepak dengan member-member dia lah. Sebab itu memang rutin si Amirul ni lepas dia dah selesai semua delivery dia. So dia pun tibalah dekat kedai, salah satu kedai mamak ni. Dia pun lepaklah dengan member-member dia semua, sembang-sembang and everything all. Sampailah salah satu member dia pun tegur, Mat, tadi aku nampak kau dengan awek kau, takkan kau tinggal awek kau macam tu ke, tak suruh ke dia join sekali? And ini adalah merupakan kali kedua si Amirul dapat informasi, ataupun diberitahu di mana ada satu perempuan yang duduk di atas motor si Amirul ni tau. Amirul pun bagi tahu rakan-rakan dia, jap, tak ada orang datang dengan aku tau. And korang semua mesti tahu kan, aku mana ada awek,
aku still single lagi lah. Dan diorang pun cakap, eh jangan main-main Amirul, tadi time kau sampai ada satu perempuan duduk belakang motor kau. Takkanlah hantu lah kan, agak-agak amat. Kita orang pun jam lah sebab memang jelas kita orang semua nampak. And Amirul cakap, takde, takde orang dengan aku. It's just aku je. Aku baru pergi lepas hantar food dekat satu rumah makcik ni. And makcik ni pun bagi tahu benda sama kat aku tadi. Kata ingat kononnya bini aku ikut aku. And terus wajah rakan-rakan dia semua berubah. And bagi tahu si Amirul supaya berjaga-jaga. And salah seorang daripada rakan si Amirul ni cakap, tak apa, aku teman kau balik rumah. And just hope that tak ada apa-apa berlaku lah. Amirul time tu dah rasa risau dah sebab dia memang jam. Sebab dua kali dah dia diberitahu di mana ada satu perempuan yang ikut dia time dia menunggang motor tau. So Amirul tak tahulah sama ada makhluk yang datang daripada entah dari mana ataupun makhluk tu datang daripada rumah banglo yang dia pergi singgah tadi tau. So Amirul pun berkongsikan cerita ni dekat rakan-rakan dia. Katanya sebelum dia singgah ataupun sampai dekat rumah makcik yang minta order pesanan tadi tu, dia memang ada berhenti dekat salah satu rumah banglo yang kononnya viral pada ketika itu, yang katanya ada banyak gangguan dan banyak benda-benda mistik yang telah berlaku tau. And time tu lah banyak rakan-rakan dia semua bagitahu itu kemungkinan besar makhluk yang mendiami rumah tersebut telah mengekori si Amirul pulang tau. So Amirul time tu seperti mana Shadows bagi tahu tadi, salah satu rakan si Amirul ni follow lah si Amirul pulang. Sebelum masuk rumah everything all, dibacanya doa. And si Amirul buat lah semayang sunat semua benda supaya diri dia dan juga rumah dia dilindungi daripada apa-apa tau. So member ni, member si Amirul ni consider baik lah, teman si Amirul ni sampai lewat pagi. And Alhamdulillah, nasib baik tak ada apa-apa yang berlaku ataupun mengekori Amirul pulang ke rumah. Korang bayangkan kalau tiba-tiba katakanlah dia tak lepak dekat kedai mamak pada malam tu kan, member terus balik rumah, kemungkinan besar makhluk tu pun akan mengekori Amirul masuk ke dalam rumah dia. Alright geng, bayang semua. So kisah yang terakhir yang bakal Shadows kongsikan merupakan satu insiden yang berlaku kepada si Khairi. So Khairi ni time insiden ni berlaku, dia sedang on the way pulang ke rumah dia yang terletak di Damansara Damai. So dalam perjalanan pulang ke Damansara Damai, tiba-tiba handphone dia bergegar. So si Khairi ni pun ambil lah handphone dia, and dia ada satu lagi pesanan makanan untuk dihantar ke salah satu rumah yang terletak di TTDI. So si Khairi ni fikir, ah rumah dia daripada jarak di mana dia berada pada ketika itu ke TTDI, and rumah daripada TTDI ke rumah dia tak adalah jauh mana. So dia fikir, okeylah, mungkin ni boleh buat last job untuk hari ini sebelum dia pulang ke rumah. So member pun patah balik pergi ke kawasan makanan di mana dia mendapat order daripada salah satu restoran yang terletak dekat kawasan TTDI ni. So lepas dah kutip everything all, dia pun menghalalah ke salah satu rumah teres yang terletak di kawasan dekat-dekat dah dengan tempat restoran tu. So bila sampai dekat situ, rumah, nak masuk ke rumah situ ada pondok guard lah, ada pondok guard kat situ. And bila dia sampai kat pondok guard tu, dia bagi tahu lah salah satu security Nepal yang bertugas pada malam tu, katanya dia nak menghantar delivery makanan ke rumah sekian-sekian-sekian lah, beralamat sekian-sekian-sekian. Pekerja security guard Nepal tu bagi tahu, eh, you jangan pergi situ lah, itu tara bagus lah, you balik lah, you biarlah makanan, you bagi orang lain lah, you jangan hantar pergi situ. And si Khairi dia cakap, eh apa hal pula kan, ni makanan dia, takkan aku nak biarkan. Dia kata, takde, saya still nak kena hantar lah food ni, mana saya boleh simpan ke ataupun bagi orang lain. Dan security Nepal tu beritahu, takde, banyak ah, itu grab lah, itu apa, taksi lah, pergi tu rumah. Ada satu wanita yang seram lah, banyak takut lah duduk dalam itu kereta. Khairi ni fikir, apa benda lah mamat security ni. Dia kata, takde, bagi saya masuk, saya still nak kena hantar food ni. Kalau tak nanti saya dapat komplain, nanti gaji saya kena potong. Kalau you dalam situasi saya, you mau gaji kena potong. And lepas berbeta punya lama, and security guard ni pun dah malas nak layan. Dia kata, okeylah, okeylah, you mau hantar, you hantarlah. Nanti apa-apa jadi dekat you, you jangan salahkan kita orang. Kita orang sudah bagi tahu you. So Khairi pun dengan time tu rasa panas hati, tengah rasa marah, dia pun yes iakan and terus masuklah ke dalam kawasan perumahan tu. And dia pun bawa motor dia steady, relax semua, cuba tenangkan diri sebab member dah panas lah. Sebab member time tu dah fikir, oh dia nak balik, nak rehat, everything all kan. Lepas tu security guard ni pula bising-bising kat dia. Nah, so member macam saya cakap lah, tengah angin lah. So si Khairi ni pun check alamat tu, mana rumah tu, everything all. So dia
bawa lah motor dia slow-slow, duk mencari. Sampailah dia jumpa alamat tersebut and dia pun berhentikan motor tu. And time tu lah Kyrie punya terkejut. Sebab apa? Bila dia sampai dekat alamat yang tertera dekat telefon dia, dia tengok rumah tersebut memang seperti tak ada orang yang tinggal kat situ tau. Dah memang usang dengan lalang lah, dengan rumah tak bercat lah. Nampak memang menyeramkan lah rumah tu kan. Kyrie time tu fikir, ah sudah, aku kena game ke? Ke orang yang order pesanan ni bagi salah alamat? Dan si Kyrie ni pun try lah check. Tapi itu memang alamat yang telah diberikan ataupun telah diregisterkan dalam aplikasi Foodrider tu. So Kyrie pun fikir, ay, aku memang syak ni, ini mesti ada owner dekat kawasan rumah ni dah bagi salah alamat ni. So si Kyrie pun pandang kiri kanan everything all, and berdasarkan nombor yang tertera dekat application Foodrider tu, si Kyrie ni pun call lah orang tersebut. And apabila dia nak call, ada deringan tapi tak ada sesiapa yang menjawab. So Kyrie pun dah time tu dah frust lah. Dia pun tak tahulah nak bagi makanan ni dekat rumah siapa and mana owner empunya makanan ni. So elok sahaja si Kyrie nak beredar daripada kawasan situ, tertiba si Kyrie terdengar seperti ada orang memberi salam dekat si Kyrie tau, daripada belakang dia tau. Kyrie time tu tiba-tiba bulu roma dia semua meremang tau. And Kyrie pun time tu nak pandang belakang pun gigih lah, risau gila nak pandang belakang tau. And akhirnya si Kyrie beranikan diri dia juga untuk pandang ke belakang. And apabila dia pandang ke belakang, dia nampak seorang wanita yang sedang berdiri di belakang dia sambil tangan dia macam ni tau. Dia seolah-olah meminta makanan yang sedang si Kyrie bawa tau. Apabila Kyrie pandang wajah wanita tersebut, Kyrie boleh tahulah itu bukan rupa seorang manusia sebab wajahnya memang mengerikan. Wajah seolah-olah mereput macam tu, dengan rambut yang panjang, gigi yang panjang, gigi pula taring yang panjang. Again, Kyrie tak tahu apa sebenarnya yang dia nampak pada malam tu tau. And Kyrie time tu terus tak fikir apa, terus pecut keluar daripada kawasan situ. And apabila dia sampai dekat security guard tu, security guard Nepal tu hanya tersenyum dekat dia and siap beritahu, you sudah nampak kah? Itu perempuan. And terus Kyrie cakap dengan security guard tu, eh, jangan kacau aku lah, aku nak balik lah, aku nak rush ni. Nah, you ambil lah ini makanan, you mau makan, you makan lah. And terus Kyrie pun beredar daripada kawasan rumah yang terbiar dekat kawasan TTDI ni tau. And apabila Kyrie sampai dekat rumah dengan tubuh badan dia yang menggeletar, menggigil, tak sangka yang pada malam tersebut si Kyrie mengalami satu insiden yang amat menyeramkan buat si Kyrie tau. Dia tak expect yang dia tak, sepanjang umur dia tak pernah nampak makhluk-makhluk macam ni. And tertiba pula malam tu menjadi satu, orang kata, hari yang dia bernasib baik lah, lebih kurang macam tu lah, bernasib baik di mana dia nampak makhluk tu. And makhluk tu pula pandai dah guna Foodrider punya app sekarang ni kan. And kebanyakan story yang saya ada kongsikan, diorang dah pandai dah guna Foodrider punya app. Aha. So diorang mengikut trend jugalah kan, seperti mana kisah-kisah sebelum ni kan, ada yang buka warung lah, ada yang order apa, driver lah. Ini food pun ada dah sekarang. Memang dahsyat lah, next level betul lah. Alright, so begitulah pengalaman seram yang dialami oleh si Kyrie ni. And Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Kisah simple, kisah yang pendek saja malam ni. Alright, sebab ialah kemungkinan besar kebanyakan daripada geng bayang semua yang mana balik kampung, sedang on the way pulang. So Shadows pun tak nak drag terlalu lama. And seperti Shadows cakapkan tadi, Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Alright, so seperti biasa, sekiranya geng bayang semua suka dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan like, share dan juga subscribe kepada Hey Shadows channel. And jangan lupa juga, kalau ada yang ingin join membership Geng Bayang, korang boleh tekan butang join, di mana bayaran sebanyak RM5 sebulan dapatlah menyumbang ke Hey Shadows channel, di mana Shadows boleh perkembangkan lagi konten-konten Shadows dan banyak lagi lah benda-benda lain yang Shadows boleh lakukan. Alright, support Geng Bayang semua amat Shadows hargai. Okay, so seperti biasa, nama aku Shadows and by the owners of the Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye Geng Bayang semua, take care. Pew!